Assalamualaikum dan salam satu Malaysia. Terima kasih kepada anda yang terus setia bersama kami untuk menyaksikan rangkuman perlumbaan kejuaraan AAM Petronas Malaysia Capri 2017 untuk pusingan yang ketujuh dengan destinasi pilihan pada kali ini adalah di Bitar Pasir Putih, Kelantan. Dan bagi minggu ini kita akan berikan perhatian serta tumpuan dalam perlumbaan CP150 dan sememangnya nama Ramdan Rosli sememangnya tidak asing lagi dalam perlumbaan permotoran sukan permotoran di negara kita. Mula mencipta nama apabila muncul juara dalam kategori CP115 pada perlumbaan Capri. Ramdan Rosli melebarkan sayapnya apabila bersaing di peringkat Eropah dalam kejuaraan Moto2 di Spanyol. Dan selepas itu, dia juga beberapa kali diberikan peluang untuk berlumba dalam kejuaraan dunia dalam Moto3 dan juga Moto2 menerusi tiket wildcard. Namun pada musim 2017, menyaksikan cerita berbeza dialami oleh Ramdan Rosli. Tetapi dia berjaya bangkit selepas mendapat tawaran daripada pasukan Petronas Sprinter Yamaha Majumoto untuk menggantikan tempat Kasmarin Kasmayudin pada perlumbaan di Kelantan. Dan selepas itu, nyata sekali kehadiran semula Ramdan Rosli dalam perlumbaan Capri ini memberikan nafas baru buat beliau untuk kembali bersaing dalam perlumbaan ataupun kejuaraan bagi Capri 2017. Dan kehadiran Ramdan menyaksikan beliau kini berada di kedudukan yang ketiga keseluruhan apabila mengumpul 45 mata. Dan lebih menarik, beliau berjaya menamatkan perlumbaan di tempat yang kedua dalam dua perlumbaan berturut-turut. Dan kali ini Ramdan dilihat semakin kembali mendapatkan sentuhannya. Apakah misi dan juga visi bagi Ramdan Rosli selepas ini? Jom kita bersama dengan Ramdan. Hai, nama saya Muhammad Ramdan bin Muhammad Rosli. Berlumba dari pasukan Petronas Sprinter yang Yamaha Majumoto. Racing ni datang pada minat saya sendiri sebab berlumba pada pocket bike. Memang pada awal memang saya pun tak sangka saya boleh jadi seorang pelumba sebab saya hanya tengok gambar je, sebab tengok gambar album ayah memang seorang racer. Jadi saya tak dapat tahu yang saya ini mungkin boleh jadi racer. Mungkin pada suatu hari boleh jadi boleh race pada race yang antarabangsa. Tapi memang minat datang pada saya. Sebab time tu saya baru balik sekolah, saya tengok. Saya duduk pun dekat bengkel. Setiap hari pun memang saya akan tengok motor. So pada situ, first saya minat pada motor ni, saya tengok ayah saya beli RCPG motor pocket bike. Pada situ datang minat saya tanya, motor ni motor siapa? Lepas tu saya cakap, motor ni motor orang. Saya cuba hide nak tengok macam mana minat saya ni betul ke ataupun just macam nak hobi ataupun suka. Sudah tentu pertama sekali amat bangga sebab sponsor saya Petronas banyak memberi peluang pada saya yang tidak terhingga, tidak boleh terbayang yang boleh sampai ke tahap tu sebab dia beri peluang saya yang amat besar untuk race dalam kejuaraan dulu dan bersaing dengan rider yang lebih berpengalaman. Dan pengalaman saya di sana banyak, pertama sekali bergaul dengan cara makan dengan orang-orang Europe, belajar cara untuk survive sendiri kat sana. Tahun 2014 saya berhasil dalam Moto3 di kejuaraan CV Repsol. Dan juga tahun 2015 saya beralih kepada kejuaraan European Championship Moto2. Itu tahun pertama saya join. Dan saya juga ada join beberapa race untuk wildcard di Spain dan juga di Malaysia, untuk GP Malaysia. So, tahun 2016 saya juga beraksi dalam masa European Championship untuk kelas Moto2. Dan dalam tahun 2016 ni, saya expect yang saya boleh lebih bagus. Cuma ada some yang kita tak dapat jangka lah. Ada masalah dalam tim. Ada yang orang yang tak boleh dapat bantu saya. Dan daripada situ saya, daripada penghujung tahun, memang saya dapat imagine yang saya mungkin akan beraksi dalam kejuaraan Moto2 kelas dunia. Tapi tak dapat bayangkan, andai saya tak dapat ataupun saya terus tak ada dalam arena sukan pemotoran. Akhirnya pada awal 2017 saya dapat tahu saya tak lagi beraksi untuk CV Repsol maupun kejuaraan dunia. Sedikit sebanyak memang ada mengganggu saya lah. Senyap selama 4 bulan sebab tak ada race. Bagi saya sebab kehidupan saya ni yang saya minat adalah satu race. Race ni adalah satu macam makan tidur saya. Saya pun ada minat pun dalam arena Capri untuk kembali ke arena Capri. Tapi saya banyak tanya kepada tim masa tak ada peluang sebab kita tahu semua
pasukan dah mempunyai rider yang tetap. Pasukan Petronas Yamaha Majmur tu membuat satu offer untuk saya untuk ganti Kasma sebab dia tak dapat nak attend semua race. Saya bagi saya kata, tak apa, saya akan join je untuk sebab ni satu minat saya. Jadi saya kena buat sebab nak dapatkan balik saya punya film. Dan tim Yamaha Majmur tu pun banyak bantu saya. Banyak bantu saya dan sekarang saya dah jadi permanent rider untuk mengakhir musim ni. Dan saya banyak berterima kasih kepada tim Yamaha Majmur. Dalam Super Bowl, Ahmad Afif Amran adalah pelumba yang kedua keluar kereta pada semalam. Dia adalah pelumba yang ke-9 terpantas sewaktu ujian masa. Dan dia sebelum itu, dia akan cuba untuk mengharapkan catatan Mohamed Ruslan. Pelumba pertama keluar kereta. Mohamed lakukan 53.98 saat. Dia lakukan 53.57. Selepas itu, Rozaiman Said gagal untuk bagi catatan masa Afif. Afif terpantas, kemudian Kasma Daniel keluar dan Kasma berjaya untuk catatan masa 53.155 saat untuk memadamkan catatan Ahmad Afif Amran. Kasma keluar pelumba yang ke-4 kita semalam. Ialah pelumba yang ke-7 terpantas waktu ujian masa dan Kasma berada tempat pertama 53.155, catatan yang cukup baik untuk dia berada di harapan. Tapi dan selepas itu kita menyaksikan bagaimana Azhar Abdul Jalil dan fakulti Sekian Rosam mengalami masalah dengan jentera. Kemudian Azhar Abdul Jalil keluar untuk cuba memadamkan catatan masa yang dilakukan oleh Kasma Daniel. Dia gagal hanya dengan 53.317 saat. Lepas itu kita ada Ramzan Rosli, Afizah Rofa, Fazli Syam dan akhir sekali Izzat Zaidi Salihan, pelumba yang melakukan masa terpantas sewaktu ujian masa semalam, pelumba yang terakhir. Ahmad Fazli Syam, pelumba yang ke-2 berada jalan keluar, pelumba yang kedua terpantas semalam, pelumba yang kedua terakhir keluar pada Super Bowl tadi. Dan Fazli Syam melakukan catatan masa 53.687 saat untuk ada tempat yang ke-5. Akhir sekali, pelumba motor jenis Yamaha Wifang Racing keluar, Ahmad Izzat Zaini Salihan. Cubaan untuk memadamkan catatan yang dipegang oleh Kasma Daniel Kasma Yudin. 53.155 saat. Dan Kasma yang sentiasa mengungguli kategori Super Bowl ini dan juga perlumbaan CP150. Tapi Izzat Zaidi melakukan kejutan dengan catatan 52.965 saat. Kembali semula ke Pasir Putih Kelantan. Kali kita akan menyaksikan sekarang ini secara langsung kategori Premier, kategori CP150. Persaingan yang lebih sengit untuk kategori CP150 dan persoalannya, siapakah yang akan menyekat penguasaan Kasma Daniel? Dia adalah pelumba yang tetap akan memberikan tumpuan kerana dia mampu untuk berada jauh di hadapan. Dan dia sebenarnya diapit kali ini oleh dua pelumba Waipang. Ini Azhar Abdul Jalil yang berada di petak yang ketiga. Tempat Azhar bukan masa ketiga terpantas oleh Zakwan. Tidak boleh dipikirkan kemampuan setiap pelumba dalam kategori Premier. Dan mereka kesemuanya adalah jago-jago dalam perlumbaan di bukan hanya di Malaysia ataupun juga di rantau Asia. Turunkan grid perlumbaan perlumbaan. Izzat dan kita lihat petak pertama. 2 Kasma Daniel Kasma Yudin. 3 Muhammad Azhar Abdul Jalil. 4 Ahmad Afif Amran. 5 Ahmad Fazli Syam. 6 Muhammad Ramzan Rosli. Di petak yang ke-7, Abdul Muhammad Roslan, 8 Muhammad Rozaiman Muhammad Said, 9 Muhammad Afizah Rofa. Dan seterusnya di petak yang ke-10, nanti adalah Pak Kusi Syakirin Rostam, 11 Muhammad Iqbal Amri Abdul Malik dan 12 Muhammad Adik Rosli. Di petak yang ke-13, Ahmad Fazrul Syam, 14 Muhammad Fitri Ashraf Razali, 15 Amirul Hafiq Muhammad Azmi. Dan pemula di petak yang ke-16 adalah Muhammad Zakwan Zaidi, diikuti Muhammad Muzakir Muhammad di petak yang ke-17 dan 18 Muhammad Hafiz Nur Azman. 19 Muhammad Helmi Azman, 20 Amirul Arif Musa, 21 Muhammad Afizi Supaan.
Dan perlumba petak yang ke-22 Muhammad Afandi Rosli, 23 Sasi Tarat, dan petak yang ke-24 Muhammad Karol Ikon Ais. 10 perlumba ternama negara dalam kategori premier. Mereka bersedia sekarang akan bermula. Mereka akan lepaskan sekarang. Permulaan di hadapan. Siapa yang bermula terlebih dahulu? Kasma, tapi ada 2 perlumba. Lepaskan oleh Pak yang meluncur langsung di hadapan. 1 dan 2 untuk mereka. Kasma juga masuk di dalam. Kemudian tapi di hadapan masih lagi dalam perlumba. Mungkin Azhar ataupun Izzat yang berada di hadapan sekarang ini. Tapi masukkan Wawai Pang yang tempat yang berada 98. Izzat tadi yang berada di hadapan tempat yang pertama. Ya, permainan yang baik dipamerkan oleh Roman Izzat tadi kerana dia berjaya mengekalkan kedudukannya. Tadi dalam perlumba mungkin Afizah Rova kalau tak silap saya. Dan ini pula, ini adalah Fakrusi. Fakrusi juga seperti dalam perlumba tadi. Oh, ada berlaku satu di hadapan kerana kita lihat ada perlumba yang terjatuh. Kedudukan kita akan pastikan nanti selepas mereka sampai satu pusingan. Kita melihat siapa yang berada di hadapan. Izzat Zaini, Kasman Daniel tempat itu. Azhar Jalil, Fazli Cham, Rozaiman. Oh, itu adalah tiga dan Azhar dan Fazli saya kira tadi yang tapi dan itu memberikan ruang kepada Izzat dan Kasman untuk lari di hadapan. Dan perubahan lagi sekali kerana Rozaiman naik di sana. Afif, Ramzan, Fazrul, Misri dari Muhaimin. Muhaimin jatuh. Afizah Rofan dan Fakulti yang terkeluar dari perubahan. Jadi petak yang ke-8 nampaknya berjaya untuk melonjakkan kedudukannya ke tempat yang ketiga. Dengan perbezaan atau kesilapan yang dilakukan oleh Azhar Jalil ketika pemutaran break. Di antara Azhar dan juga Fahmi Syam memberikan kelebihan kepada... Ini antara Izzat dan Kasma di hadapan. Kasma yang berjaya sekarang ini untuk berada di hadapan. Tumpuan kita dibagi di belakang dan depan kedua-duanya. Sedangkan ini yang berlaku. Izzat di hadapan. Kasma masuk di bagian dalam. Slide sikit untuk masuk di bagian dalam. Dan berjaya untuk meminta Izzat Zaidi sekarang. Ya, Ramzan yang cuba untuk melihat diri dalam kelompok ini untuk Izzat memastikan tempat yang ketiga. Tiga perlumba terjatuh. Cerita apa yang berlaku di bahagian belakang. Saya kira ini di bahagian belakang. Begitu juga dan dengan CK. Kita kedudukan di hadapan perlumba CK selalu berhenti dari perlumba. Tapi kita akan nantikan mereka sampai. Ya, sekarang ini Ramzan melepasi Izzat. Izzat telah pun dipintas. Izzat yang tadi kita lihat seperti ada masalah dengan motosikalnya. Ramzan naik tempat yang kedua. Izzat naik tempat yang ketiga sekarang ini. Izzat Fazli dan Azhar Abdul Jalil pun ketinggalan sedikit kerana terasa itu Afif Amran yang telah berada di tempat yang kelima. Persaingan tempat yang keempat, Fazli masuk dari dalam berjaya untuk memintas bagi dia naik ke kedudukan yang ketiga. Sebuah motosikal yang diberikan black dengan orange di situ adalah termasuk mereka perlumba yang akan keluar dari perlumbaan atas masalah teknikal pada motosikal. Fazli, itu dia. Beza di antara Ramzan dan Fazli. Agak rapat juga kedudukan mereka ini. Sekarang semakin rapat kalau saya lihat Fazli dan juga Afif di belakang Ramzan. Bagaimana kesilapan sedikit menyebabkan kehilangan 4-5 tempat ke belakang tempat itu. Dan pada kedudukan sekarang ini masih lagi belum selamat. Walaupun untuk Kasman Daniel yang tempat yang pertama. Dan mereka kini masuk pertengahan perlumbaan. Masih lagi penguasaan untuk Kasma Daniel hanya dipisahkan 1.645 saat untuk berada tetap masa terbatas 52.681 saat. Sedikit sebanyak itu membantunya untuk mempertahankan kedudukan yang ketiga. Ramzan Rosli masih lagi berusaha untuk mengejar rakan sepasukannya Kasma Daniel. Perhatikan kedudukan mereka Harmi begitu rapat di antara Afif Amran dan juga Fazli Syam. Namun begitu, setakat ini kredit harus diberikan kepada Fazli Syam kerana bijak dia untuk menutup ruang bagi menghalang Afif Amran untuk memintas. Semalam suatu saya berbual dengan Eli Izan Ilyas. Eli memberitahu bahawa dalam keadaan lintas begini, dua jagung yang diberikan perhatian zamannya iaitu Ahmad Muhammad Barudin dan juga Ahmad Fazli Syam. 1, 2 dan 3 adalah di 1, 2. 2 dan 3, maafkan saya, adalah pasukan maju motor yang akan cuba untuk tahankan daripada bagaimana sekali lagi mengintai peluang. Tapi di selekoh U ini adalah peluang untuk
Afif masuk, tapi sekali lagi Fazli menutup ruang dengan baik, tidak benarkan. Dan ada satu di ruang itu pasti untuk dia masuk. Takat ini kita pergi ke 18 dengan masih lagi tahan kedudukan. Persaingan di tempat yang ketiga di antara Fazli Shah dan juga Afif Abran. Pada ketika Kasma Daniel melakukan catatan masa terbatas 52.447 untuk dia berkelebihan sekitar 3.125 saat meninggalkan. Ramdan Rosli, ada pelumba yang terjatuh di situ. Oh, itu siapa itu? Ramdan yang terjatuh. Ramdan Rosli terjatuh. Dan ini saya rasa membolehkan Fazli naik tempat yang kedua. Afif naik tempat yang ketiga. Berita baik untuk Afif telah ketipuan mata keseluruhan. Ramdan yang jatuh di Lisa dan sekarang ini kita lihat ya, Ramdan telah pun berubah kedudukan sekarang. Fazli tempat yang kedua, Afif tempat yang ketiga dan Azra naik tempat yang keempat telah pasti. Dan kita di peringkat ke-19 sekarang ini, Fazli akan mempertahankan kedudukan untuk 1 dan 2 bagi pasukan Majimoto. Dan Kasuma Daniel sebagai jauh di meninggalkan pelumba-pelumba lain untuk berada di tempat yang pertama. Persaingan tempat yang kedua masih lagi terbuka di antara Fazli Shah dan juga Afif Abdan. Fazli nampaknya untuk meluncur kerana ini adalah pertandingan terakhir dan ada beberapa rekod lagi untuk mereka menambahkan perlumbaan. Fazli pada kedudukan sekarang ini di tempat yang kedua. Dan Kasuma Daniel sebagian yang menghampiri Jack and Black tetapi masih lagi terbuka untuk menambah tempat yang kedua dan juga ketiga. Namun sudah ada jarak yang ditinggalkan oleh Fazli Shah dengan kesilapan yang dilakukan oleh Abdul Abran sebentar tadi. Sedikit memberikan keselesaan kepada Fazli Shah untuk memberikan penamat 1-2 buat pasukan Putra Sprinta Yamaha Majumoto. Dan ini dia aksi dari Kasuma Daniel dengan Fazli Shah menoleh ke belakang dan dia melintasi Jacket Black terlebih dahulu untuk kesahkan tempat yang kedua. Afif Abran mengakhiri perlumbaan ini kedudukan yang ketiga. Pada satu ketika kita mampu untuk menjangkakan penamat 1, 2 dan juga 3 bagi pasukan Putra Sprinta Yamaha Majumoto. Namun begitu malang menimpa Ramdan Rosli yang terjatuh memberikan peluang kepada Afif Abran. Tempat yang ketiga yang Berhormat Ustaz Haji Nazan Hasbullah Adun Limbungan menyampaikan ada kepada Ahmad Afif Amran pelumba pasukan Veteran Sprinta Yamaha CKJ tempat yang ketiga dan memberikan dia terus menekan. YB Ustaz Haji Abdul Rahman Yunus di mana pengurusi dan kuasa kerajaan tempatan perumahan belia dan sukan Kelantan kepada Ahmad Fazli Shah dan sekarang YB Datuk Haji Abdul Fatah bin Haji Mahmud pengurusi dan kuasa kerajaan tempatan perumahan belia dan sukan negeri Kelantan menyampaikan hadiah kepada pemenang Kasma Daniel Kasma Yudin pasukan Veteran Sprinta Yamaha Majumoto di tempat tempat pertama. Dan kemenangan ini juga tidak silap saya ya rekod untuk Kasma. Setiap kali dia menamatkan dia ada dalam perlumbaan dia akan menang. Kemenangan yang kelima untuk dirinya, pusingan ketiga tidak ada, yang keempat dia tidak menyertai perlumbaan. 1, 2, 5, 6, 7 dia menang. Maksudnya dia bersih, rekod bersih. Dan Cik Wan Muhammad Aznan Abdullah pengurus besar Veteran Wilayah Pantai Timur menyampaikan pasukan kepada Yong Yun Ho, pasukan Veteran Sprinta Yamaha Majimoto sekali lagi kepada Yong Yun Ho. Ini adalah keputusannya perlumbaan tadi yang menyisakan Kasuma Daniel tempat pertama, Fazli Shah kedua, Afif Amran ketiga, Azhar Abdul Jalil empat, Fitri Ashraf Zali di tempat yang kelima. Sambil itu kita menyaksikan kedudukan Izzat Zaidi yang bermula di petak yang pertama. Ya. Berjaya mendahului pada satu ketika tetapi nampaknya dia gagal untuk menamakan perlumbaan. Track ni adalah satu track yang mencabar bagi saya dan juga agak teknikal. Apapun salah satu cabaran yang baiklah sebab kita lihat di setiap pusingan semua yang menjanjikan track-track yang mencabar. So bagi saya ini adalah satu track yang juga favorite track saya walaupun ini track baru dan juga satu track yang memerlukan lebih pengalaman. Lap yang ke-7 terakhir saya cuba merapatkan jurang antara saya dan Kasma dan saya tengok jurang antara saya dengan Kasma makin dekat dan saya try push yang lebih bagus
dan tapi nasib tidak menunggu lagi saya sebab trek ni makin lama kondisi ni makin teruk selepas banyak lap. Tim dah cuba buat baik dan saya buat yang cuba buat baik. Kita cuba untuk next stage yang akan datang. Okey, kita akan lihat kedudukan keseluruhan sebelum kita akan bersama Nazri dan juga ketiga-tiga pemenang. Dah bagi CP 150, Kasman tempat pertama, kelebihan hanya 26 mata saja di hadapan Ahmad Afif Amran. Masih lagi mengejar Afif di tempat yang kedua, Fazli tempat yang ketiga, 61 mata di belakang Kasman. Jadi antara Kasman dan Afif nampaknya bagi 3 pusingan lagi akan tamat, ada 75 mata maksimum untuk mereka. Malaylah sudah perlumbaan untuk kategori CP 150. Agak malang bagi Ramdan Rosli walaupun pada satu ketika dia berada di kedudukan yang kedua. Tetapi dia terjatuh selepas itu yang menyaksikan Ramdan gagal untuk menamatkan perlumbaan. Apapun, kemenangan 1-2 untuk pasukan Petronas Sprinter Yamaha Maju Motor menerusi kejayaan yang ditampilkan oleh Kasman Daniel Kasmayudin. Begitu juga dengan Ahmad Khalid Syam untuk pasukan Petronas Sprinter Yamaha Maju Motor meneruskan penguasaan mereka bagi kategori CP 150. Baiklah saudara, jangan lupa untuk terus bersama kami di minggu hadapan untuk kita berikan tumpuan pula kepada perlumbaan CP 115. Jadi sehingga kita bertemu lagi, akhir kata salam hormat, salam satu Malaysia, kita jumpa lagi.